Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya. Thank you, selamat menonton. Halo teman-teman, balik dengan gua Leman Manuel. Welcome home. Dan kali ini gua kembali mainkan game Days Gone. Yuk kita akan langsung mainkan gamenya. Dan di episode lalu gua nggak tahu gimana, tetapi kayaknya nggak ada jalan selain ditembak itu tangga. Jadi baiklah, kita akan coba lihat lagi apakah betul. Tapi sih kayaknya betul ya. Itu yang atas siapa tuh? Kayak bukan zombie. Iya loh, yang atas itu siapa? Itu loh, kalau kalian lihat ya, yang atas itu siapa? Itu musuh yang lain, coy. Aduh, gua mesti ngelewatin dia lagi. Gimana ya? Gimana ngelewatinnya? Kok gua di keadaan yang lebih susah dibanding sebelumnya? Oh my god. Ayo cepetan. Kemon lah. Coba ya gua tembak ya. Nice. Bisa. Oke, semoga aja itu pengalian yang bagus. Gua gak paham sih. Come on, Deacon. Nice sih. Ada yang nembak-nembak, ini bagus sih bagi gua. Cuma kita mesti pulang dengan lebih hati-hati, teman-teman. Udah saatnya kita pulang. Oke, okay, come on, Days Gone, Days Gone, Days Gone. Oke, okay, good, Days Gone. Oh, dia dimakan oleh zombie-zombie itu. Oh, ada jebakan di sini. Waduh. Selalu game ini mengagetkan ya. Ada jebakan di jalan. Siapa yang ngutain itu jebakan? Coba. Kok jebakan? Jebakan. No problem. Stok ada jalan, ya udah kita tembak, mau gimana lagi? Oke, come on, kita mesti kembali lagi ke camp. Maybe begitulah yang mesti kita lakukan. Oke, mantap. Kita mesti ke camp. Campnya mana? Camp ini ya. Baiklah, kita kembalikan pisau. Kita jauh-jauh ke sini hanya untuk sebuah pisau, teman-teman ya, yang gua nggak tahu ini fungsinya apa, atau maybe ini pisau bernilai kah? Nggak tahu juga. Ya udah, kita itu kasih aja ke yang punya pisau. Eddie. Mana. Yes, kita menang. Kita dapetin pisaunya. Hey. Where's that knife you were looking for? Thank you so much. Yeah, no problem. Udah gitu doang. Iya loh, gitu doang loh. Oke. Okay. Ada misi yang lain. Ini apa nih?
Oh, di situ ada Lisa. Maybe kita bakal ke Lisa dulu. Lebih penting Lisa ya kayaknya ya. Ini gue nggak tahu kenapa kok Lisa tuh hilang mulu. Sekalipun nggak hilang tuh diculik, diapain, ya ampun. Ya udah kita coba ke tujuan aja. Hujan-hujan. Baik teman-teman, kita hujan-hujan. Aduh, ada kena bangku lagi. Oke, kita hujan-hujan lewati jalan. Kayaknya cukup jauh ya itu. Ya elah, Deacon, please lah. Tadi sini entah kenapa gue belum naik level ya. Oke, kemudian kita akan ikutin jalannya aja di sini untuk ngecek di mana Lisa. Gue nggak akan lawan, bahaya, susah lagi. Bom bawa amunisi itu bear. Oke. Kita nggak tahu tuh bakal ada zombie apa enggak di depan. Wow, 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 banyak banget. Banyak banget zombinya. Ya udah, kita coba ikutin jalannya aja lah. Udah deket belum? Oh iya, udah deket. Oh my god, Lisa. Dia di tempat itu apa? Nes. 6 nes lagi, ya ampun. Enggak nanggung-nanggung langsung 6 nes kayak tuh. Dan itu zombie gede kah? Atau bukan ya? Namnes di sana pasti ada satu di bangunan itu. Kalau kita lihat penampakan bangunannya sih kayaknya iya. Masalahnya gua kesananya gimana? Alright, where are you, kid? Kita mesti hilangin Nesnya dulu sih kemungkinan. Ya elah, ini luas lagi Nesnya. Gimana ya? Dia malah kesini. Ketahuan, 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 ketahuan. Mayday, mayday. Wow, 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 wow. Malah ketahuan. Gak bisa nih ketahuan. Tahu gak ya? Oke, come on, come on, come on, come on. Wah, gak sehat nih. Ketahuan lagi. Tunggu, tunggu. Gue juga butuh tahu nestnya di mana masalahnya. Ini nest sih. Dalam situ nest kan, mungkin enggak. Slow, pelan-pelan. Dalam sini nest. Kelihatan. Kelihatan so messy tempat ini ya. Masalahnya gimana ya? Gimana ngeceknya maksudnya? I smell it. It's gotta be getting close. Okay. Another nest. Let's go. Okay. It's a nest. It's a nest. Langsung kita opong. Okay, good, 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 good. Good, 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 good. Nice. Sisa 5 lagi. Masih banyak by the way, 5 itu. S
Satu down. Tempat yang tadi awal itu kelihatannya ada nestnya. Oh ini agak nyebelin ya, kita diminta untuk masuk gitu loh, untuk mengetahui ada nest enggaknya. Di satu sisi ini susah teman-teman masuk ke tempat kayak gini. Oke. Waduh. Di depan pas lagi dia. Tak jebakan please. Langsung gak kena jebakan. Oke, kemudian kita mesti keliling lagi. Temuin nest yang lain. Ini gunanya stamina. Gimana ya? Gak bagus. Wah, ketahuan. Oke, kita mesti apa ya? Stay cool gitu loh. Pelan-pelan. Kalau dia ngecek, kita ketahuan sini. Oke, depan situ nest kayaknya. Gimana gue bisa ke depan situ? Tidak ada semak-semak. Wow. Wah, ini hebat nih. Gak ada semak-semak nih, hebat asli. Ya elah, di depan gua nggak tuh dia. Kan dia di sini kan? Apa gua bilang? Tengah situ ada nest. Gua mesti ke sana. Ih, banyak banget zombinya. Ini bakal menjadi nest yang cukup susah sih. Selain jumlahnya 6, zombinya juga banyak. Oke, okay. Sembah sih cepat. Gue yang kena. Oke, okay, nice. Oh, gak mau gue mesti deketin nestnya. Nest. Di situ gue yakin, oke. Okay. Ketemu satu. Tinggal butuh semak-semak. Kita mesti ngumpet. Wow, ini pelan-pelan nih. Oke, ada yang lewat. Ih, gila. Nggak kena mulu. Kalau kita bisa pancing yang tadi enak dong. Nggak bisa ya. Ya udahlah. Terus meninggal juga. Oke, come on. Nice. Wow. Ini ngapain sih ngeyel banget zombie ini ya? Another bunny. Kita coba datengin yang nest tadi. Udah kelihatan soalnya. Tapi yang susah adalah gua mesti masuk ke dalam belok kanan. Gak gampang.
Gila, ini satu nest aja susah. Apalagi 6 ya. Oke, kita bakal balik. Ketahuan ya. Wah, ketahuan. Gak bisa nih ketahuan. Oke, coba keliling dalam-dalam sini. Siapa tahu ketemu nest yang lain. Ini yang tadi kah? Nope, ini yang lain. Very good sekalian. Ih, banyak banget. Lihat tuh zombie di sana. Banyak banget. Ini standard itu kalau kita enggak apa tuh? Nggak sembunyi. Memang nih game memang stamina jadi segalanya ya teman-teman ya. Itu loh banyak banget itu. Ngelompok di situ. Baiklah. Oke, mulai pagi. Mati ini bocah. Oh, mati lagi nih bocah tua. Oke, come on, kita keliling lagi. Kumpulin nest. Tidak ada di sini. Oke. Di depan sini kah? Atau ini yang tadi ya? Ini yang tadi. Oke, ini yang tadi teman-teman. Oh, 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 oh. Wah, gua salah jalan nih. Oke, gua coba keliling dulu sebelah sini. Masa 6 itu susah sih? Dapetin. Oh, di depan ada zombie. Oke, depan gua nest kayaknya. Gua mesti selidiki dengan cepat. Sekali jalan, ayo. Come on, sekali jalan. Kayaknya udah deh ini. Iya, ini udah. Wah, ini gua nggak tahu apa bedain sudah dan belum nih, nggak tahu nih. Oke, masuk. Yang gua lihat kalau kita sembunyi di balik bangunan itu kayaknya aman. Kayaknya ya. Soalnya kayaknya zombie-nya belum kesini gitu loh. Jadi peluang kita untuk selamat lebih tinggi kalau di bangunan kayak gini. Yang non-nest, yang non-nest. Kalau ada nest-nya, jangan, jangan. Itu tadi sudah ya, kosong ya. Oke. Okay. Aduh, gua nggak bisa bedain mana yang sudah, mana yang belum lagi. Kan gua datang ke sini kan, gua nggak tahu ini sudah atau belum. Udah ini. Oke. Okay.
Lisa ini kayaknya dulu sembunyi di suatu tempat dan kita mesti betul-betul membersihkan nestnya gitu loh. Okay, come on. No, she's not here. Where are you, Lisa? Di mana si Lisa ini? Nyusahin sumpah nih Lisa nih. Gua keliling lagi. Di sini kah tempat kecil? I don't know. Coba dilihat. Lisa, come on. That did it. Kayaknya bukan deh. Gua coba apa ini ya kali ya? Okay. Okay, nice. Sini kah? How the hell am I gonna get in? Ini kah? Iya, kayaknya itu deh. Waduh, 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 ini bahaya nih. Gua kayaknya sudah tahu di mana Lisa, cuman maksudnya Mbu gimana? Itu depan? Nope. Coba naik. Oh my god, tidak ada jalan. Gimana coba? Tunggu, tunggu, ini kita coba untuk ke Nes yang selanjutnya. Halo Nes. Nah ini kita mesti opung aja nih sini. Oke, come on, sembunyi, sembunyi Deacon, sembunyi please. Oke, nice. Udah tiga ya. Ya, kayaknya udah tiga nih. Ya, ini kayaknya sudah betul nih. Sudah kayak jalan kecil gitu loh. Hah, baiklah. Gue mesti sedikit lagi. Atau lebih tepatnya gue mesti save dulu sini. Belum ada apa-apa. Ya, gue mesti save dulu. Udah dekat Nes soalnya. Oke. Okay. Nice. Depan itu belum ya? Gak tahu, belum ngecek. Kayaknya belum depan ini. Oke. Okay. Aku coba masuk. Di mana sudah kah ini? Oh, ini sudah kayaknya. Iya, sudah. Oke. Okay. Itu sudah, teman-teman. Kayaknya loh ya. Bam 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 bam. Oke, okay, come on. Deket banget di sebelah. Mampus kamu. Please gone. Nah, sekalian. Nice. Aduh, gua gak tenang nih kalau nestnya gak di anu dulu. Tunggu gua bakal ke nest. Kemana nestnya ya? Yang ada zombinya. Come on lah, masa belum ketemu sih? Oke, ini apa ini? Oh, ini bagaimana kita menemukan Lisa? Kok malah masuk sini duluan, Deacon? Woi,
Ya udah, kita quest dulu deh sekalian. Oke, kayaknya ada zombie. Baiklah, Lisa di sini-sini. Oke, ada jalan masuk. Di bawah sini? Nope. Toilet? Enggak juga. Di sini sih. Sini kan? What? Tulisan Lisa. Dia ingin melupakan suatu. Oh, Lisa enggak ada. Tulisannya doang yang ada ya. Oke lah. Tetap gua mesti selesai NS-nya. Mau enggak mau. Kalau kita pick lock bisa enggak ya? Supaya kebuka. Nice. Kebuka. Ini juga. Supaya enak ya, bisa depan belakang. Kita bisa masuk dalam sini nantinya. Got it. Nah, sisanya coy. Oh, ketahuan. Apa itu? Lu, kok dia nembak-nembak? Sopo itu? Oh, weh. Aduh, ini zombie. Nyusahin zombie ini. Wow. Nice. Nope. Udah semua di sini. Kenapa zombinya ke gua? Kenapa enggak yang kena nembak-nembak? Kan mestinya ke bawa pistol. Oke, ini kenapa kok gua kesini dulu ya? Sudah, kalau nggak salah nggak ada. Oke, gua ke tengah. Tengah ada nggak? Come on, Nes. Nggak ada deh. Nggak ada. Itu sudah belum? Sudah kayaknya. Oke. Itu sudah belum ya pojokan? Pojokan tuh ada nestnya kayaknya. Ya, itu pojokan ada tuh. Kayaknya udah ya. Iya, udah ini. Gak susah banget nemuin 3 lagi. Gimana ya nemuin 3 lagi ya? Sini kah? Coba gua ke sana. Oke, aku lewat sini, teman-teman. Ini jangan-jangan nest belah sini. Bukan kayaknya. Ya, bukan. Di situ apa ya kok buntu? Gua bakal cek sebelah sana dulu. Kok buntu gitu loh. Pengen tahu gua ada apa. Itu Nes bukan ya? Kayak Nes loh bentuknya. Iya, ini Nes. God damn, Nes. That's gotta be close. Ini Nes.
Oh my God, menjauhi wilayah nestnya. Okay, good. Kita menemukan nest di sebelah sini. Mati duluan kamu ya. Oh, oke, itu dalam gedung pom itu juga ada nestnya. Aduh, kamu ngapain sih? Oke, kan mati lagi kan dia. Baiklah, gua akan kesini. Nest, gotta be right around here. Waduh, lantai dua nggak tuh? Nggak tahu sih, lantai dua apa nggak? Satu-satu deh ya. Minggat Deacon minggat. Oh tapi sudah last nih. Itu yang satu lagi di dalam memang. Jadi emang sudah nggak ada di kompleks di B-pomnya. Oh B-pom apa? Pom bensin B-pom. Oke. Full lagi motifnya. Satu nest lagi, kita go ke misi selanjutnya. Yang dekat aja di sini. Ya. BTW gimana gua tahu ya kalau sudah saatnya gua masuk lagi ke situ. Oke, satu lagi. Coba teman-teman gua deketin dulu. Siapa tahu udah aman. Asli udah aman nih. Cuma satu lagi di mana? Lantai dua pasti, lantai dua. Ya. Kan lantai dua kan? Apa gua bilang? Minggat. Yuk, Deacon minggat. Nice. What? 99? Ooh. That's the last nest. Should make it safer to ride through. Okay, kita mesti ke misi. Ya, gini aja. Tapi gue mesti balik ke sepeda gue dulu. Supaya cepet. Udah jauh lagi. Oke, pelan-pelan aja teman-teman. Kita akan coba ke sepedanya. Oke, sambil jalan ya. Itu kayaknya semenjak nestnya kita obong itu zombinya sudah agak-agak hilang sih. Kayak lebih sepi gitu loh, Stan. Oke, di situ zombinya. Kita langsung ke tujuan saja. Okay, nice. Bum, nice. Sampai juga. XP jenis ini lumayan enak, tapi kalau banyak gitu susah sih. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting misi. Oh, itu nih yang nembak-nembak. I see. Tapi dia siapa, gue gak tahu sih. Gue taunya dia itu nembak-nembak ke gue tadi. Oke. Oh, deket lagi sampai ke misi utama. Ya semua di game ini kayaknya misi utama sih, cuman ini adalah misi yang utama, yang paling utama. Did you find anything out about Sarah, about the woman that I put in
job. Something. Got the info? Hey, wait, it's gonna take some time, okay? I'm risking my neck here. If anyone back at HQ finds out, those guys with the guns over there, you're the whole order the without same team, O'Brien. Just looks that way. Look, I don't have time to explain it right now, but that's why I need your help. Oke, okay, dia kasih kita sesuatu, dia butuh bantuan. We're out of time. Look, I don't even know your name. Look, Deacon St. John, if you want me to risk my neck helping you find whatever her name, Sarah, then yeah, I'm gonna need you to do something for me. Keep the radio close. I'll contact you in a couple minutes. Oke, okay, kita akan dikontak lagi sama dia. Udah gitu doang. Been right here the whole time, you son of a bitch. Jesus Christ, how long do I have to wait now? Okay, kita dikontak kayaknya. You there, Deacon? Yeah, I'm here. Now, what's this all about? What do you want? Alright, I put a blocker on this channel. It's secure. What do you want? I've sent a series of coordinates to your radio. I need you to go to those locations. Why? Okay, kita mesti ke lokasi. Ngapain? Nggak tahu. Oh, dia pengen kita menyelidiki anggotanya yang lain tuh, baju hijau ngapain? Okay, ini ada kesempatan kita pilihan untuk menolak nggak ya? Gua nggak tahu nih. Okay. Just get to as many of them as you can. There are active LZs, landing sites. Ambil sebanyak mungkin. Wow, apaan tuh? You got it, but you better have something for me, O'Brien. Yeah, I got it too. Hold on. Baiklah. Kita bakal cabut lagi. Ini auto shift-nya kenapa nih? Gak nyala. Iya lah, gak nyala auto shift-nya. Ya udah lah ya. Gue gak tau nih game lama banget sih. Oh masih, wes, panasnya gak nyala. What? Kita diminta untuk mengikuti. Alright. What's going on, O'Brien? Why am I out here in the shit chasing choppers down for you? Wow. Wow, ini susah sih medianya kayak gini. Dia seenaknya gitu lewat situ. Jesus, don't you guys have spy satellites? Shit like that? Not that I have access to, no. Okay, come on. Locked out. Yeah, I heard you. Baik, kita nggak boleh kehilangan itu heli. Gak beda jauh nih speed. Come on now. Okay, come on. I'm getting too far ahead. Gotta slow down. O'Brien, they're landing. Okay. Good. I have their coordinates now via your radio. You better go in on foot. On foot! Remember, you can't let them see you. Okay, kita mesti jalan kaki katanya. Come on, Deacon. Jalan kaki. Semua-semua mana? Oh, itu semua-semua. I see you want me to sneak into an LZ filled with heavily armed Kevlar wearing soldiers who shoot on sight so that you can spy on some asshole wearing a pocket protector. Pocket protector? Really? I'm a fucking PhD asshole. Okay. Yeah, which stands for piled high indeed. You still have the tracking devices I gave you? Oh, I was gonna sell them, but most of them have access to shit like, you know, satellites.
missions include stops that aren't on the books. I want to find out where they're going next. It's fine. Ryan. Before it gets dark. You don't need to ask. I'm already looking into what records we have about where evacuees were taken. Okay. Okay. Ini susah ini. Oh. Jadi kayak kita mesti mengalihkan dia pakai batu. Lalu kita pasang dengan cepat ya, pelacaknya gitu ya. Wah, gak gampang ini. Apalagi yang belakang tuh gua gak kelihatan lagi dia ngapain yang belakang. Oke, kayaknya masalah kita cuma di sini doang, tuh, Mas. Oke, come on. Oh, di sini. Oke, nice. Udah kah? Kayaknya udah, pelacaknya udah gua pasang, langsung minggat semua itu tim. Ya. Boleh. Lalu ngapain? Wah, ini gua nggak tahu mesti ngapain. Oh, kita mesti jadi mata-mata. Oke. Selain memasang itu, gua mesti jadi mata-mata juga. Baiklah. Oh, banyak sekali. Tunggu dulu. Kalau kita lihat belakang sih itu bisa sih kayaknya. Coba gua lihat belakang. Itu semak-semak bukan ya? Kalau saya bukan itu, aduh. Susah nih saya bukan. Semak-semak bukan ya? Aduh, semak-semak bukan. Nggak tahu nih. Tunggu. Bisa gini nggak ya? Bisa gitu kayaknya. Tapi gue salah, yang dateng malah yang lain. Salah coy. Oh my god. Dia ngintip-ngintip ke sini gak tuh? Oh, ini ide bagus ini. Oke, come on. Kita udah semakin dekat. Listening kayak biasanya. Semoga aja aman ya ini ya. What? Ada zombie kah? Ini kayaknya kita tuh kayak diutus untuk nyusul mata-mata gitu loh. Okay. Lagi full ya listennya. Makanya ada zombinya gitu. Okay, nice. Kembali ke sepeda gua, hebat. Gimana gua bisa kembali ya? Oh bisa sih kembalinya. Oh my god, ketahuan. Gak bisa langsung. Aduh, sampai mana nih checkpointnya? Jangan jauh-jauh lah. Oke, okay, nice. Oh, makin dekat.
imagine carving out the guts of a freak while it was still alive. ¿Qué pasa, bracho? Carve him open while they're still alive and listen to him scream. Did you get my data? Isn't even my turn on the duty. Yeah, I got your data. Okay, Kita coba menjauh lewat sini. Brian. Oh, Brian. Oh, nice. Sampai. Damn it, he did it again. Brian. Ini sengaja dimatiin kayaknya. Langsung pakai fast travel aja, supaya cepat. Dan di sini gua coba untuk ke toko senjata. Kayaknya kita sudah mencapai level 1 di game yang ini. Jadi gua akan coba untuk beli-beli item atau senjata yang ada di sini. Ya, seperti itu. Dan naik level juga. Level ini ya, gua akan naikin yang ini. Oke, okay, nice. Masih banyak level yang gua butuhin. Waduh. Mau kecelakaan dia. Oke, gua beli bensin dulu. Nice. Oh, masuk level 0. Oke lah. Kita langsung ke misi aja kalau masuk level 0. Siang kah? Ini malam soalnya. Kita butuh siang misinya. Oh iya, siang juga. Dan kayaknya di tempat ini dekat sama gunung salju ya. Jadi mungkin bakal menemui iklim salju mungkin. Oke, dia kenapa gak sembuh-sembuh ya? They're not enough. Wait a second. You said that. I said that we try. Antibiotiknya kayaknya nggak begitu efektif atau mempan. Okay. All right. No, you know what? There's something I can do about this. I can get stop. I know you want to smash something. I see that look in your eyes. But you know what? You go right ahead, but you do it out there. Go. Look. There is nothing else you can do. Please, just go home. What? Kita diminta untuk pulang. Go home, Deacon. Waduh, padahal kita pengen membantu gitu ya. Siapa tahu ada bahan-bahan yang butuh dibutuhkan oleh Eddie. Oke, gitu doang kayak misinya. Mungkin gitu doang sih. Oh enggak. Ada Skizo nih. Yeah, Skizo, he'll be fine. He needs a few days. Come with me to the lodge. I'll show you something. I got shit to do. Oke, kayaknya Skizo bakal ngasih tahu kita sesuatu. Ya udahlah, kita coba ikut aja Skizo ini maunya apa. Gua jalan pintas aja, teman-teman. Oke, nice. Antibiotik, wah. Skizo ini ngasih-ngasih info mengenai antibiotik yang lain ya kayaknya ya. Poof. Now you see it?
Now you don't. Right about here. South of Mount Washington. Mm-hmm. That's what he said. It came down intact. A control crash or whatever. The guy's got to listen to the pilot bleeding out from a broken pelvis on the ground. Okay, so you haven't sent anyone to find this? Nope. Why not? Because the old man won't have it. Iron Mike with... Oh, right. Rippers. You catch on quick. Everything west of the Iron Ridge here belongs to Carlos and his merry band of bald-headed freakers. So you go over there and you get caught, you head north, brother. Otherwise, Iron Mike's treaty with Rest in Peace goes... No, I get it. Let me ask you a question. Why are you telling me this? Oh, wait a minute. First off, I'm not telling you shit. Okay, kenapa dia kasih tahu info ini? You remember that? Second off, you're a goddamn drifter. What am I supposed to do? Follow you around like I'm your little bitch, keep your ass out of trouble? Alright. I have things to do. I get it. You're just a regular stand-up guy, right, Schizo? Ini kayaknya ketika kita nolongin teman kita, kayaknya Schizo bakal minta kita melakukan sesuatu buat dia ya. Hey. Hitungannya untuk balas budi. You do what you gotta do. Tuh kan? The end of the day, that's all we got. You know what I'm saying? Kayaknya gitu deh. You're saying, Schizo. Keep your radio close. I'll be in touch. Oke. Kita akan dihubungi sama Schizo. Ini nggak bisa. Oh, jendela. Yes, Schizo, we can only count on you. Shit, no, what? Everything's good. Oke, di sini kayaknya belum ketemu misi. Copeland. Copeland ada misi nih. Oke, come on. Kita akan Copeland aja. Siapa tahu bisa level 3 Copeland-nya. Nah, coba available, baiklah. Sepedanya di mana? Oke, di sini. Langsung aja kita akan ke Copeland ya. Dengan bensin yang full kita bakal lihat habisnya sekian. Gue pengen tahu sih camp ini ke camp yang Copeland tuh seberapa banyak kita habisin bensin. Oh, nggak sampai setengahnya, 40 sekian. Oke, good. Halo. Yep, always needing fuel. Drifter life. Ini punya yang tempat tadi lebih bagus sih dibanding ini. Cuman gua butuh XP-nya aja lah, nggak masalah juga kita misi Copeland. St. John, I got a job for you. Help. You want Manny to work on your bike? Only one way that's gonna happen. Betul, gua harus tengah butuh I gotta do runs for you. Yeah, I heard you. I need you to deal with a marauder camp near those burned out shacks. Wow, kita diminta untuk membunuh musuh. You know where I'm talking about? Zombie-zombie. Yeah, I know it. Radio me if you want to know more. Wow. Oke. Okay. Kita diminta ke situ. Hey Jazzy, how's my favorite bounty collector? Ya udahlah, kita coba aja misi yang ini. Gua coba untuk selesaiin dulu misi yang Copeland. Oke, pelan-pelan. Kita sudah sampai tuh dekat. Cope, I'm heading to that drifter camp along the highway. What else can you tell me? Not much. We followed one of our supply runs. Ini langsung gak ya? Kalau ada musuh kita mesti jalan kaki, tapi ini nggak tahu nih langsung kayaknya. Oke, okay, gua akan ke situ jalan kaki. Deket soalnya. Gua pengen tahu.
Oh, yeah. Snap-nya di mana ya? Di atas? Enggak sih, enggak ada. Aduh, enggak tahu lagi di mana. Okay. Let's take a look around. Okay, oh, ini kan. Let's go. Oh, ke situ. Itu pun ambience-nya di mana nih? Kok enggak ada? Okay. Ini kemana nih? Watch it like that, huh? Shoot him, you fucking bastard. Aduh. Gua gak tahu musuhnya di mana lagi. Waduh, 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 waduh. This is it. Apaan? Apaan sih? Baiklah. Oke. Kayaknya mulai ada musuhnya. Gua melihat di sisi sini. Kan? Oh, itu dia. Shit, almost out. Nice. Oh, woo. Nice. Gila senjatanya, gila. Oh, itu mayat kah? Wow. Ini kemana sih? Ini maksudnya. Ini kah? Oh iya. Oh nice, kita udah temuin lagi jalannya. Wih, jauh banget. Oke, udah deket ya. Ini mungkin. Tunggu dulu, kayak ada musuhnya gitu loh. Baiklah, coba aja maju dulu. Oh, ada hostage. Gak ada tempat sembunyi ya? Oh,
Ahí está. Tuh, itu tempat sembunyi. Oh, ini nih. Ya. Kayaknya nggak boleh ketahuan. Mati satu. Oke, kita butuh yang lain. Coba gua cek pakai batu kali ya. Siapa tahu ada yang datang pakai batu. Atau mungkin nggak ada yang datang. Di sini ada musuh tapi gua nggak tahu di mana. Aduh, gimana ngecek musuhnya? Di atas. Oh iya, di atas. Betul. Ke bawah, please. Iya. Kamu ke bawah deh. Dia ke sini. Dua doang kah? Mati satu. Satu lagi. Coba gua pancing dulu. Oh yes, mati. Kita selamatin hostage-nya. Oke, saatnya kita pulang ke Copeland kayaknya. Come on. They were following us on the supply run. I didn't know what to do. Hey, shut up. Oh, ketika ada kayak supply atau persediaan diikutin sama bandit-bandit ini. Oke. Selesai misinya. Nice. Gua coba sepeda. Masih beda deh. Soalnya jauh sih, tapi ya udah lah, enggak apa-apa lah. Oh iya, gua butuh itu tumbuh-tumbuhan nih. Supaya dapat apa namanya? Bisa buat senjata lagi. Baiklah, gua akan balik. Kok masuk tage semua. Terlalu banyak botol. Yes, sudah sampai ke jembatan. Tunggu dulu. Ini bakal ada amunisi. Lumayan buat gua ambil dulu amunisinya. Okay, nice. Ya, teman-teman, kita akan kembali ke mana enggak tahu. Copeland kali ya. Kita butuh sebuah bensin di sini. Atau gua nggak usah bensin. Oh, ini ada misi yang lain. Baiklah. Di camp-camp kita yang lama itu ada misi-misi yang cukup jauh ya.
Ya udah, gue akan coba selesaiin demi XP supaya dapat skill tambahan. Oke, nice, kita tahu aja. It's okay. Open up. Hey, St. John, you there? Yeah, Schizo, I'm here. Schizo? Now that business we were talking about, it's gonna take me a bit. I gotta go check on security at the port with Iron Butte. Check on the Rippers there, if you know what I mean. No, Schizo, I don't got a clue. Why don't you spell it out for me? Nice try, Schizo. Remember, I'm going out on a limb here. Don't make me regret it. Anyway, I'll be in touch real soon. In the meantime, make yourself useful around camp. Prove Iron Mike was right for a change. Yeah, sure. Whatever you say. Masih belum kebuka. Tunggu dulu. Ini bisa diambil tapi. Gak usah deh. Nanti aja next time. Oke, kita akan ke misi yang T. Ada misi yang lain. Deke, we got a problem. Oke, dia ada masalah. Masalah apa? Alkai? Heading our way. Yeah, I remember. He said he didn't try to stop them. Well, we've seen him scouting the hot springs. A couple of men followed him back to their camp in the cliffs. Oh, ada yang ikutin ketika kembali ke camp, ya? Don't worry about it. I'll take care of him. I got a score. Enak kamu ngomong. A score? Gue main. Baiklah, kita akan menghabisi musuh-musuh kita. Katanya Deacon sih gitu. Gimana itu? Itu dekat sama Camp Copland ya. Bola balik nih. Untung ada ini apa? Ada tempat fast travel yang sudah gue buka. Jadi kita bisa langsung fast travel tanpa susah-susah payah. Oh, baiklah. Itu zombie atau musuh? Zombie sih oke. Mungkin jangan. Schizo, but not your goddamn brother. Hey, no skin off my nose. Just doing what I can to help. Nice. That business we discussed. Let's just say you should head out that way now. Oh, you mean the border with the Rippers? Very funny. I meant no such thing. All I said was, if you were thinking about taking a ride, what do you drifters like to call it? Ride the open road. Now would be a good time. Sudah lagi sampai. Yeah, Schizo, like always. I got you. St. John out. St. John. Okay, ada misi yang lain kebuka. Goddamn Rippers. Fuck with my friend. I am going to fucking kill. Oh, nggak bisa nih. Kayak lagi pesta gitu loh. Oke, di atas ada snipe-nya. Iya, kayak lagi pesta gitu. Wow. Gila emang. Langsung lu ketahuan. Oke, nice. Ya udah kalau langsung ketahuan. Oh, nggak mau, gue juga mesti kalahkan dia. Nice, satu dan. Ini apa ya? Zombie. Wah iya zombie. Oke. Oke, nice. Ini bagus buat kita. Dimana zombinya bakal men-take down. Waduh. Wah, nggak bisa nih. Cukup banget. Fuck you. Rest in peace. Let me help you out. Iron Butte. Fuck.
Oke, sakit. Kita mesti melakukan ini dengan sangat-sangat cepat dan lincah. Kita menggunakan lot of. Wow, masih kena. Wih, masih kena enggak tuh? Jauh sekali bidikan dia. Baiklah. Sisa 3 tapi ini. Kita masih semangat ya, tapi 3. He's alive. Barely. He's heading back to you on foot. You might want to send someone. I'll do that. Thank you, St. John. Oke. Oh, zombinya kayaknya bantuin gua sih ini zombinya. Tujuh, sisa satu lagi di atas. Nice. Kita ketahuan. Tinggal gua ambil celah buat menang. Oke, kita akan pancing dia ke bawah aja. Dia kayaknya nggak tahu sih kalau gua di bawah. Tapi dia kayaknya nggak mau ke bawah, teman-teman. Jadi ya udah, kita akan lawan dia. Nice headshot. Good. Sudah selesai. Oke, okay, come on. Apa ini? Oh, langsung ke bawah. Ya, gua akan ambil bensin di tempat gua kayak biasanya, kayak dulu sih lebih tepatnya ya. Wow, ini kali ini Discord kita itu memiliki banyak quest ya sebenarnya. Dikit-dikit quest, dikit-dikit quest ya, which is itu bagus sih buat kita ya. Jadi banyak quest yang bisa diselesaikan. You don't gotta worry about that river camp no more. I took care of him. Okay, nice. Nice job. Sounds like you did have a score to settle. Alkai said there's rumors going around that the Rippers are after the Biko boys. Tunggu. Kita pulang dulu. They fucked with the wrong guy. Nice kayak gini. Udah nih, kayaknya sudah bagus semua. Dan bensinnya gue lupa isi. Ya, kita akan ke bensinnya dulu. Tinggal 17% ya. Oke, good. Dan gua akan pindah ke... Ih, jauh banget. Ya udah, kita ke sini dulu. Gua pengen take down yang camp bawah. Di situ kan gua ngelihat ada camp bawah tuh, tapi gua tinggal dulu. Gak ada waktu buat ngambil, teman-teman. So, habis ini gua akan coba ambil, siapa tahu dapat item yang bagus. Kita coba aja dulu. Kita mesti beli bensin dulu sini. Ini apa nih, hujan atau salju nih? Kayak hujan salju gitu loh, bukan hujan biasanya. Oke. Sumpah nih game detailnya bagus, bagus juga gitu loh. Ada kayak saljunya segala. Cukup detail nih game. Waduh, belum kebuka nggak tuh? Iya, belum kebuka. Baik, gua akan ke bawah. Yeah. Ini kayaknya nggak tutup bagian belakang ya, kayak ada jembatan-jembatan atau tempat lain. Beda dengan camp yang lain kalau gua lihat. Aduh, gini sih. Ya ampun, kena lagi nggak tuh?
Oke, kita akan lewat sini aja kan, jembatan-jembatan itu. Kalau gua enggak salah ingat. Cuma ada pos penjaganya aja. Ini jembatan-jembatan doang. Oke, nice. Kita akan ke Ambus Camp. Tunggu dulu. Gua mesti apa namanya? Nge-save. Mana nge-save? Enggak nyala save-nya. Auto save-nya. Oke, okay, nice. Udah di-save dan kita lanjut lagi. Udah deket nih ya. Asem zombie. Kusenggan siapa? Oke, okay, ini dekat. Sangat dekat sekali. Gua kayak lihat lampu. Oh, bukan api. Wih, lampu sungguhan. Ih, lampu sungguhan loh. Musuhnya itu. Waduh. Langsung ketahuan gak tuh? Oke, okay. Main-main sama zombie, please. Gua mesti membuat dia menembak ke sini sih. Supaya dia main-main sama zombinya. Nah. Alah. Baik, kita akan pakai bandage. Oke, okay, fine. Ketemu satu. Oh, di sana ada dua. Nice. Totalnya ada tiga atau gimana? Oh, di situ ada lagi satu. Gue nggak akan. Ada lagi sana. Di sana. Empat, lima. Ya, kita udah temuin lima. Kita akan coba alihkan dia supaya datang ke sini. Nice. Lalu gua akan coba buang ke sono. Bisa di kill, bisa di stealth kill enggak tuh? Oke, 13 ya. Nanti kita mau 5. Masih ada 8 yang belum kita temukan di mana lokasinya. Oh. Itu bagian snipe-nya tuh. Ketemu snipe-nya. Ya, udah. Kita cukup deketin dia lalu KO aja nih snipe. Nice. Oke, okay, come on. Ini samping ada nggak sih? Kok kayak ada yang ngikutin sampingnya. Oke. Okay. Kita lebih enak kalau di sini mungkin ya. Di dalam situ ada deh. Nggak tahu deh. Gue jadi masalah gimana gue ngebikin panah gue. Gimana ya bikin panah ya? Tunggu-tunggu bahannya apa sih yang gak ada. Kayak kayu gitu loh. Ini kah? Kayu ini kah? Coba ya. Oh iya, kayu ini ya ampun. Jadi gue dapet ini panah. Kita pasang dulu yang special weapon.
Oh gitu, kita butuh kayu pohon. Ya 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 ya. 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 6 ya. Kita butuh untuk mengetahui banyak umpan yang lain. Nice. Kita jadikan dia anak buah kita untuk ngecek di mana yang lainnya ya. Kayak gitu. Gua akan panjang ke tengah maybe. Nice. Ini udah nice banget kalau gua lihat. Untung ada item kayak gini. What do you think now, huh? Shoot back. How do you like that? Okay, nice. Oh, dia aku tahu dong dia. Tahu dong dia. Bahaya. Gak ada semak-semak loh. Ya udah kita coba lagi aja. Oke. Oh, dia ke sini lagi. Dia jauh-jauh ke sini loh. Nice. Kena dia. Nice. Skill point. Gua naikin skill point dulu. Ini bisa ya? Tunggu. Ini nambahin damage melee weapon. Siap ke tahap 3. Tahap 3 udah kebuka. Tahap 3 ada. Oh, guling-guling cepat. Lalu oh, bisa stun. Tengah dan bawah sih. Guling-guling itu buat apa lagi? Kok dia gak kena ya kayaknya? Dia kayaknya gak kemakan dengan jebakan gua dah. Mati. 6 lagi. Oh, itu ada dua. Dua atau satu? Satu. Ya udah, gua ke bawah. Nice. 5 lagi. Dua di situ. 3 lagi nggak tahu. Kena please, nggak ada ya. Ya ada di balik sono. Ya udahlah. Kena batu dia. Gua tembak kali ya. Mati. Nice. 4 lagi. 2 aku detect, 2 undetect. Ya udah. Enggak apa. Mati. 3 ya. Oh, dia datang juga. Oke. Okay. Mati lo. Enggak lo, enggak mati dia. Ya. Wes mati. Dua lagi. Itu dia. Satu. Di dalam satu. Nice, ketemu semua. Saatnya kita main tembak-tembakan. Yeay.
Shotgun maybe? Nope. Waduh, kena. It's okay, gak masalah. Oh, gua tahu nih gimana ngalahin dia. Gua tahu. Kekuatan Molotov. Ada zombie ya? Ada zombie. Wow, 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 wow. Gua yang diotek lagi. Nice. Kita datengin, gua juga datang. Nice, menang. That all you got? Yeah, that's what I thought. Next time, good. You set up an ambush. Don't pick on the wrong guy. Well, we look like the type to have an underground bunker. Yeah. Okay, di sini, gua nggak tahu bunkernya di mana. Belum kelihatan. Mungkin di sisi tengah, mungkin. Kita coba lihat aja. Aduh, putih-putih lagi. Malah ketemu zombie. Ayo zombie. Hapus kamu zombie. Gak mati loh zombinya. Oke, oke. Kemana ya? Tunggu teman-teman, gua sambil cek dulu. Oh ini dia. Oke, nice, ketemu. Untungnya nggak susah tempatnya, jadi gua bisa langsung ke bawah aja. Ada save point juga kan di bawah. Gua pengen tahu sih setelah gua ambil ini gua dapat apa gitu. Nah ini apa nih, bisa membuat apa kita ini? Ih, jauh banget. Dapat klub yang kuat gitu loh. Baik. Quick save. Sleep. Ya, begini aja. Ya teman-teman, sekilas dulu mengenai episode Days Gone-nya, nanti gua akan lanjutin di next episode. Thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, comment, di uni. Jika kalian suka, ketemu lagi dengan gua di next video. God bless you and bye-bye.